Audio Jungle. Aku lihat anjir. Aduh. Siapa? Thank you. FC, oh iya FC, 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 astaga. Aduh panik sendiri gewe. Astaga. Karena malam ini adalah malam minggu, malam yang spesial FC bagi di sini. Kita temenin semuanya selama Oke. Nice. Pertandingan pertama. Yes, dan ini dia kita mau masuk Bennett Bocil WR dan juga EVOS game pertama. WR 10% bisa mencuri pun. Hah, 10%? Agar mereka bisa 10%. Oh, suara caster gedein. Untuk menuju ke playoff karena sudah ada anti match. Caster yang mana nih? Dengan Adam di area top lane sedangkan si Bae ya, pasti bersahan. Coba untuk di zoning out aja dengan Rek yang menggunakan Popo Kupa Bundle banget mencoba untuk menggigit-gigit di early game. Aduh, tegang. Bahkan, tapi sih kayaknya Bae menang sih kayaknya. Aku percaya sih kayaknya si Bae menang sih. Yes, bener banget udah kayaknya ya. Kalau misalnya mau pakai ya 100% lah. Jungler, ini harus siap-siap diganggu berdekatan tapi lihat. Tuyul ya, kamu dukung siapa? Popol sama. Diving ke arah dalam tidak ada sniper kepotong. Hah, kepotong. Kepotong layar. Oh iya, astaga. FC besarin baik. Gak apa-apa lah segitu. Pingin banget liatin aku. Sekali kalau menurut aku, Ting. Ting. Wow. Yes, dan ini dia ada snack time. GWS Kapi, kata aja. Ada yang ngomong Tevos. Skin special. Ayo langsung tapi badge-nya badge bae. Ingin mendapatkan skin special dan juga jangan lupa di vote. Dan oke, kita back to the game. Layar. Sudah ada versi layar yang berhasil mengamankan purple buff dengan cukup tentram. Apa layar kepotong? Dan kontes sebentar lagi. Turtle juga sudah mana ada layar kepotong? Mereka di early game berhasil mendapatkan 2 poin kickoff. Akankah kali ini Turtle bisa layar diamankan oleh Hans? Oke, oke. Aku minta Kak Joka. Oh iya, kepotong. Potong coy, oh, astaga. Ternyata udah langsung digunakan untuk orange buff-nya aja. Berarti ya udah nih. Kesempatan bagi Versik mengamankan Turtle yang pertama sih, di sini aja, Mas. Yes, betul sekali. Anti match seperti biasa bakal melakukan. Belum, guys. Layar ini dikeluarkan tapi anti match. Layar kanan. Mencoba dibakar saja tapi lihat regen dari seorang. Fokus game lah. Ya ini fokus. Tapi bingung ya layar mana yang kepotong ya. Adam tidak bisa membantu karena tampol dan tampol yang makin cukup gampang. Juan. Iya, sini. Sini. Dilakukan butuh banget space dan bakar. Kok bayar mati anjir. Kalian sih minta layar ini ya. Bentar ya guys ya. Sabar. Nih aku kerjain. Oh, di pause. Wow, meleka, tapi sebelum meleka. Itu tunggu sejenak ada pause. Udah nih. Sebentar, nampaknya ada sedikit technical issue. Kenapa? Datang dari Geek Fam maupun Geek EVOS Legends. Sorry guys. Aku setuju banget sih. Dan ini kita langsung back to the game aja. Okay. Kita melihat di area bottom lane Clover yang sudah di. Gak ada apa-apa dulu anjir. Demikian rupanya mau enggak mau harus sedikit okay, back. Oke, Versik berhasil dapat buff. Versik berhasil mengambil satu buah purple buff yang dimiliki oleh Hans. Satu flame shot untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS. Berhasil nge-steal buff biru ya guys ya. 3 poin sekaligus sekarang sudah kehilangan purple buff-nya. Akankah ini momen bagi EVOS Legend untuk membalikkan keadaan Ranger? Iya dikit. Yes, dikit anjir. Bener banget karena dengan tadi dengan hilangnya 2 orang yang hilang sepertinya dari EVOS Legends mereka oke okay, kita kalah poin tapi kita ambil semua objektifnya. Kita menangkan semua objektifnya dan betul sekali lihat Persik pakai Nathan. Bukan Web Dragon tapi ternyata ada Blazing Duet udah lama enggak main Cloud. Tapi kali ini lihat ada Persik di depan sana. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Hans. Hans sudah enggak punya Blazing Duet dan bakal para pemain dari tim EVOS Legends. Lagi di call ya guys ya. Lebih ke arah jungle dari Geekpump. Geekpump lihat Xbox-nya free gak sih? Sedikit demi sedikit di atas itu enak banget ya. Hans bakal coba diganggu pergerakannya dan bahkan Persik udah di depan sana. Oh mati. Pelestar udara belakang dan bahkan itu main begitu. Ambil Persik itu buff-nya. Kenapa ada Paku itu ya? Setiap liat Paku itu keinget Kira anjir aku. Sasaran empuk Talia silahkan. Wow, yes, dan lihat bagaimana seorang Uranus di area top lane diam-diam tapi pasti berusaha melakukan cutting minion hingga hayo ke ini. Hayo lo. Di sisi lain terkena Biden Kupa mencoba untuk di rush aja oleh seorang RKT dan ini mundur guys. Bisa cukup sustain yang mana ada langsung membongkar buat sanity-nya hanya untuk mengusir pergerakan. Aman. Sementara Turtle langsung aja di stun. Anti match di sisi lain terkena buying time di sini mencoba Turtle ya si Bay itu. Nice. Sudah ada satu buah flame shot tapi ternyata Uranus masih terlalu tanky untuk di take down kali ini Ranger Mas.
Iya, betul sekali. Ketahuan lagi ngumpet. Bakal coba diganggu berkenaan RNG masih mau lebih. Jeb telah dikeluarkan, tapi versi kali mati tuh, mati tuh. Enggak, masih kabur dia. Kenapa ya? Emang Pak Kuito bisa nembus tembok ya? Dilan tumbang ya guys ya. Harus hilang begitu saja. Kuat berhasil mendapatkan versi, tapi di sisi lain poinnya beda 1000. Evos unggul 1000. Ini bukan hal yang baik. Adapun mencoba resetting at resetting kakinya over tadi keluarga ada lanjut tadi Tiwombo Kombo Chopper. Ultimate gak bisa bertahan. Uranus dia. Uranus tebel banget guys, Uranus. Oh ya dia side gak sih? Anti-mech. Mengganggu seorang Renvi dari seorang Wan kalian. Wow, gigit. Yes, oh iya, gigit bae kata viewer suruh gigit. Legend yang tadi early-nya di yang pressure banget. Bae anjingnya enggak sih itunya? Sudah 3 poin pick off tapi perlahan-lahan kali ini EVOS Legends kembali melinding dari segi network bahkan tempo permainan. Tunggu deh. Akankah kali ini lah. Geek Fam oh iya deh, tukeran role ya. One itu menggantikan posisi Luminaire okay, ya kan? Kaget gue. Kirain of Core 2. Beli satu buah Hunter Strike dulu untuk di early phase-nya dan juga Uranus-nya. Tampak sudah memegang Oracle, jadi dia akan sangat sustain sekali di garis depan. Dan ada cukup banyak kalau lihat Magic Necklace yang dibuy oleh pemain-pemain dari Legends yang berarti bahwa mereka ingin tetap sustain di arah dari Legends bahkan memancing pergerakan Bay ada lingkaran apa tuh ya? Vital ya seperti yang kita lihat sekarang di mana Renvi terpancing untuk maju ke depan sementara dari EVOS mereka ngebuy time di bottom lane-nya. Gigit yes, pior, he? Suruh gigit apa? Astaga naga kalian ya. Gigit ndut. Sementara itu Geek Fam di area bottom lane akankah terjadi ganking karena di sini posisinya 3 lawan 1. Apakah akan terjadi ganking? Of course. Ternyata freeze-nya langsung jadi nice, nice. Cukup sekarang satu hit lagi tapi ternyata masih bisa kembali mencoba untuk dipaksakan aja oleh tim. Oh, mati ya. Tim timnya yang menerima damage. Sabar ya. Mati nih. Tunjukkan pesonamu, Guguk. Kehilangan satu sosok Uranus, One-nya datang. Akankah menjadi bala bantuan dan yes, ini dia Kagura-nya tumbang mencari untuk double kill. Tapi One gak mau terlalu memaksakan. Dia Adam memilih untuk langsung regroup ke arah belakang di sini Ranger. Wah, dia tadi di atas ya. Yang super position yang hampir saja. Itu namanya roaming, Fior. Oh, oke. Okay. It's okay untuk kehilangan anti-mesh tapi Adam sedang tarko. Adam terlalu berani. Dia nge-pop. Gimana caranya? Core-nya jadi situ? Aja. Karena mereka melihat beberapa player dari tim Geekam sudah tumbang dan hat. Guguk, GG Nita. Wih, dia ada ngomong GG aku. Aku ngapain? Anti-mech itu. Oh, masih bisa hidup ya. Gelor anak muda. Dia langsung menuju ke arah belakang dengan ada satu buah mirror image tapi Cloud-nya recall ya guys. Recall ya. Syarat untuk si Uranus gak mati ya. Padahal Uranus tebel ya. Belum jadi kali itemnya. Baru menit 7. Sudah udah gak sih? Seorang Adam kali ini Talia. Yes, dan ini dia bagaimana Guguk, gigit Guguk. Gigit depan ternyata masih cukup santai. Aman. Tapi mereka kali ini juga sudah datang. Rame-rame terus ya. Backup teman-temannya. Biar apa sih? Biar kompak. Untuk memperlambat pergerakan dari Gig. Ayo lo. Mereka mencoba untuk komit karena dapat. Nice. Seorang Han sudah mampu. Nice, bae. Tapi tidak ada yang tumbang dari sisi Evil Legend. Itu Pak Kuito. Mencoba untuk melawan. Aku jadi gak suka sama hidup Pak Kuito. Kenapa ya? Terjadi di Turtle hanya gigit Fior. Mereka masih berhasil. Kalau sendiri main catur. Oh iya. Kan aku yang ngomong ya waktu itu. Iya sih. Tuyul semangat. Tonton ya Tuyul. If mau nonton juga. Oke. Sisa setengah darah. Aku udah bilang berat banget untuk seorang Hunter. Bahkan dicuri begitu saja Clover. Kayak 2-0 nih. Kayaknya nih ya. Menurut aku. Tidak. Tapi di sana. One. Satu jam terakhir. Malah ditumbangkan. Tidak bisa meng-outplay dari seorang Renvi di arah top lane. Meanwhile di arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mengamankan. Satu poin lagi atas kita. Mati dia tuh. Nah mana tuh orang? Oh ada Immortal. Timnya pun bakal coba dipasangkan. Lunox-nya harus hilang. Anti-match. Ini rapi banget ya mainnya ya. Ya iyalah pro player. Ya sih. Mendapatkan poin atas orang Lunox. Wow, ini ada Pak Kuito munduran dikit ntar itu loh. Bagi EVOS Legend dan lihat. Aku mau lihat itemnya dong. Gak kelihatan nih itemnya. Kayak ngerti aja lu. Oh iya lah, ngerti sih. Gak usah soal lihat item. Ya udah sih. Tapi ini masih probability masih bisa banyak banget yang terjadi seperti ini. Bagaimana anti match terkena blazing 2 sekarang? Masih bisa menang enggak karena kali ini damage dari seorang Cloud benar-benar langsung pedih banget.
Uranus Ranger Mas. Bentar versi. Yes, benar banget. Oh, damage yang besar sekarang udah makin clear. Oh, baik, clear udah atas ya. Wih, lawan Cloud loh. Dan mungkin nanti bakal ada corrosion atau mungkin menuju ke arah pistol, kita enggak tahu. Hans tapi bakal coba untuk bertahan. Alex Tovana belum coba dikocok. Nice, nice. Memberikan damage yang besar. Tembakan satu hit dari seorang versi. Judi baik, udah judi. Fior ini apa ya, coy? Nanya sendiri, jawab sendiri. Ada nih, jawabin. Ada Ivo Tuyul. Ya udah sih. Iya namanya mandiri. Dapat nih turtle. Nice. Event one ditumbang satu kali. Aku cocok jadi caster kayaknya. Attack speed ASPD yang dimiliki oleh seorang Wan enggak mungkin bisa dibendung event itu seorang. Wan pakai apa sih deh tadi tuh? Memang basically seorang Pakitor Factor walaupun dia tebal, walaupun dia punya absorb damage. Nathan apa? Nathan kan bisa hyper enggak sih? Yes, aneh-aneh aja. Nah, ini itemnya ya guys ya. Bae pakai sepatu merah. Lord dengan cukup mudahnya ya karena damage apa dari itu? Seorang. Oh, kuning-kuning ini buat defense enggak sih? Dan kita mau masuknya menit ke-10 dan kalau kita lihat dari segi item Nathan station, udah jadi BOD. Iya, yes, akan mengarah ke Genius One. Esme udah jadi buku. Setelah mengamankan BOD setelah Hunter Strike jadi bakal perih banget. Oh. Apalagi kayak yang artinya apa tuh guys? Coba sebutin artinya apa? Mungkin dia bisa dive in ke depan tapi adanya interference akan mengubah segalanya kali ya. Udah dapet Lord aja. Ini belum menit 10 loh. Oke, tapi kali ini 21 lah biar seru. Oke, silakan kali ini. 21 enggak sih biar lama? Biar seru. Setuju enggak? Berhasil ditumbangin dan seperti yang udah aku bilang, Owawa. Artinya udah punya golden staff dan menuju aja mungkin ke arah kirain Gustian beli COD. COD. Clock of Destiny enggak. Kuning-kuning itu bukan COD tuh kayaknya tadi aku juga mikirin itu sih. Steel-nya silakan Talia. Widih, keren lu Fior, ngerti item. COD itu item mage ya, biasanya item kedua. Widih, GG gak sih? Kembali Wan yang bakal coba ditumbangin begitu saja, tapi ternyata masih bertahan. Ada Malefic Forerunner sudah dikeluarkan oleh Strap First. Oh, Curse Helmet. Bukan? Ya? Curse Helmet kan warna hijau backgroundnya. Itu kuning apa ya? Kuning-kuning. Dia memberikan vision yang cukup jelas. Ayo Versik. Masih mau lebih. Renfi menjadi pilihan. Kagurannya ini meresahkan sumpah. Enggak mau terlalu terburu-buru om awas. Oh, aku inget freeze ini ya, adalah top global flicker gak sih? Harus lebih apa ya? Wah. Mereka harus disiplin lah. Saingan ya aku. Memang bisa freeze? Di Frieza kan namanya? Editornya sudah pecah di topnya. Top tapi global flicker. Base-nya masih bisa dipecahkan oleh mereka karena masih ada di sana juga. Dan kalau kita lihat ini dia untuk players gold oleh Living by Flicker. Oh, flame shot. Top global flame shot. Posisi top 3 untuk oh, berarti aku tidak terkalahkan deh guys. Flicker. Ya flame shot, flame shot, flame shot. Panjang akan semakin ya, maaf. Untuk bisa langsung di instant kill. Hoji. Yep. Oke, okay, tapi belum mati. Oh, udah satu per sekali. Di teket-teket ya. Evos Legends menggila. Jika berangkat baik oleh para bandar tim Legends, sang macan kali ini nggak mau kehilangan pasukannya. Pasukan macan sudah mulai masuk dari 21 nggak sih? Biar seru. Setuju nggak 21? Biar seru guys. Cepet banget ini endnya. Seperti yang mereka melakukan. Kok tadi kayak aura BTR tuh seru banget, sumpah. Seru banget. Ini baru 13 menit loh. Tumben gak nge-lag wifi-nya. Eh, guguk recall dulu gak sih, guguk? Eh, udah penuh lagi nyawanya. Yes, dan ini dia nice, face-nya nice. Dari Geekbang terbuka laser. Nampaknya sudah ada minion yang masuk. Kali ini mencoba untuk dipaksakan aja. Fokus ke arah face karena mati. Sudah tumbang. Sementara itu Clover hati-hati, mencoba Dylan mundur. Ternyata, oh, Dylan udah mati. Oh, sisa Xbox nih. Bisa gak ya clear minion dia? Oh, ada tiga, ada tiga. Gak apa, bisa nih. Satu-satu gak sih? Berfokus untuk mengamankan semua ini di tetarnya yang dimiliki oleh Geekfam. Anti-mage menerima damage itu. Semangat, semangat, semangat. Tapi masih bisa ditahan. Eh, kok FR Siklo? Gak mau sampai bensin itu bakar oleh Evo. Si Clover buru-buru deh tadi ya. Apakah dia KS? Apakah emang dia emang bener-bener nge-kill gitu? Kenapa ya? Sementara masih bisa ditahan. Eh, gak ada minion, gak ada minion. Gila, nyawa. Aduh, tuh kan di flameshot kena lagi kan flameshotnya. Winter gak sih? Oh, mati dia. GG sih flameshotnya.
Yes, benar banget Dani Wanana mana. Kalau aku pakai pencet aku pasti auto klik. Licin banget Bennett-nya. Itu bagus apa jelek tuh kalau licin ya? Tapi Clover ini bagus banget. Apa gini? Clover lagi enggak pakai apa? Apa? Sepak itu kan pakai dalam anjir astaga naga. Mesum kalian. Masih menyelamatkan Harry dan seorang Percy. What a play apa? From Percy, they're awesome man. Tapi ada kata bagus, gila itu framshotnya kena tadi. Mati tuh, SP. Hati-hati comeback ya. Paku itu dulu tuh. Aku benci loh Paku itu. Seorang EVOS Legends pun tidak mampu menang. Kalau Paku itu dia ngikutin ini ya, cow. Tersisa seperbatara dan terus siapa yang dapatkan. Tapi Percy tumpang terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini lock dapat dari seorang Paku itu. Kan? Aku udah bilang matiin dulu tuh Paku Itonya. Benci aku ngeliat dia. Paku Ito ya, hero Paku Ito tuh ya. Mending cow. Peace Paku Ito, canda. Itu nyawa tinggal setetes ya guys. Si Antimek tadi liat gak? Liat lah orang nonton. Oh iya. GG coy. GG. Ori. GG sumpah. Lawan siapa tadi dia? GG coy. Wow, sangat chaotic banget juga dari dia. Kan Paku Itonya itu loh. Paku Ito ngapain dimana sih? Luar biasa. Gila. Dia mempertaruhkan ya nyawanya untuk Lord. And then he got it. Sama lain dan membuat untuk arah dari tim fight. Tapi buat apa ya dapat Lord mati semua? Menurut aku mending defense untuk mengejar ke arah Han sedangkan si dokter, dokter siapa? Oh, Antimek, dokter. Namun apakah dokter cinta kali ya dia? Responnya juga Hans di sini akan bisa membawa Big Fam dan mendapatkan semua outer turret dulu milik dari EVOS Legends. Sampai gila nontonnya. Yes, dan ini hati-hati ya. Itu Benedetta-nya. Oh ya, masih di situ tuh. Dia lagi farming. Ambil Benedet, ambil tuh buff-nya si Hans. Permainan kembali. Coba untuk dipaksakan aja sudah-sudah. Ada satu buah falling star pun ke area depan. Renfrew menerima damage yang cukup banyak. Dia harus mundur, harus lebih berhati-hati lagi. Mengingat, ini kita sudah close 16. Tapi ternyata Versex langsung mau pop-up Alexa Final Flow-nya. Gila coy. Akitonya hilang. Tapi justru di sini Versex-nya masih terlalu lincah untuk terpikau. Apa tadi aku gak liat? Sementara untuk Cloud-nya, dia aku bilang MVP-nya sih si Clover ini. Satu buah jungler dari Geek Fam, Evolve mencoba untuk memaksakan aja Inga masuk ke ya, bawa guguk di belakang ya, gemes. Jadi bae, selalu bersama Popo and Kupra, our best friend. Lucu banget ya tuh berduaan. Kocak, gila liatnya. Gila Clover ngebunuh-bunuh dah. Persik nyawamu itu. Menang sih, menang sih. Gege. Cepet banget. Gak seru, 2-1 dong. Gege. Silakan kalian.